من يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله ما بكم بالشكر على الله عز وجل yang telah banyak melimpahkan kepada kita dari nikmat-nikmatnya. Meskipun barangkali ada yang menjawab dari tadi sudah diajak bersyukur terus. Iya, memang demikian. Ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala terlalu banyak. Kita bisa bersyukur itu merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Sehingga tidak akan pernah kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala Nikmat yang paling besar yang kita terima adalah nikmatul Islam nikmatul iman anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala Naam banyak ayat dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala dalam muqaddimah kitabnya Fadlul Islam menunjukkan anugerah-anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika kita menjadi muslim. Dan di antara keutamaan tersebut apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Sebut dalam surat ghafir Yang juga disebut dengan surat al-mu'min Surat ghafir Atau surat al-mu'min Pada ayat ke-7, 8 dan 9 Allah subhanahu wa ta'ala مغتاك نعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. Fadhalika huwal fawzul azim Para malaikat Yang memanggul arsh Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang ada di sekelilingnya Yusabihuna bihamdi rabbihim mereka bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan memujinya. Wa yu'minuna bihi dan mereka beriman kepadanya. wa yastaghfiruna lilladheena amanu dan mereka juga beristighfar minta ampun bagi orang-orang yang beriman mereka mengatakan rabbana ya allah wasi'ta kulla syai'ir wa ilma ya allah rahmat dan ilmumu mencakup segala sesuatu maka ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu dan lindungilah mereka dari azab neraka yang gelap. Rabbana ya Allah wa adkhilhum jannati adn. Ya Allah masukkanlah mereka ke surga-surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh dari bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan juga anak keturunan mereka innaka antal azizul hakim sesungguhnya engkau ya Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana waqihimus sayiat dan jauhkanlah mereka dari dosa-dosa waman taqis sayiati yauma idzin faqad rahimtah barang siapa yang engkau lindungi dari berbagai kejelekan pada hari itu maka sungguh engkau telah rahmati mereka dan itulah kemenangan yang besar اخو الايمان rahiman wa rahimakumullah ini di antara keutamaan-keutamaan orang Islam yang beriman yang bertaubat yang mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala Di mana Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada para malaikat-malaikat yang mulia yang besar malaikat yang memanggul arsy Allah Subhanahu wa taala empat malaikat yang memanggul arsy Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia Adapun nanti ketika hari kiamat Dikatakan rabbika fauqahum thamaniyah. Di hari kiamat nanti Delapan malaikat yang memanggul ars Allah subhanahu wa ta'ala Ars Allah subhanahu wa ta'ala Makhluk yang paling besar Yang paling tinggi Berada di selu, atas seluruh alam semesta ini Dipanggul oleh mereka malaikat-malaikat yang kuat Empat jumlahnya Di hari kiamat nanti karena dahsyatnya kejadian Delapan malaikat yang membawa ars Allah subhanahu wa ta'ala Demikian juga pala malaikat mukarrabin Yang ada di sekitar ars Allah subhanahu wa ta'ala Malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Mereka dikatakan yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Mengumpulkan di antara dua kebaikan. Tasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah. Allah tidak butuh dan tidak perlu dan tidak memiliki anak. Orang-orang Nasara mengatakan Allah memiliki istri dan memiliki anak. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari keyakinan-keyakinan menyimpang yang ada pada mereka. Para malaikat mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ucapan subhanallah. Namun mereka juga memuji Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang maha sempurna Nama-namanya indah Sifat-sifatnya tinggi Perbuatannya semua adalah kebaikan Maka mereka memuji Allah subhanahu wa ta'ala Makanya ucapan subhanallah wa bihamdihi Termasuk ucapan-ucapan yang berat timbangannya di hari kiamat nanti, ucapan-ucapan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, mereka juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ketika ada hamba Allah yang beriman, akan dijunjung tinggi martabatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wa yastaghfiruna dan mereka beristighfar memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapa bagi orang kaya bukan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan malaikat pun Ketika beristighfar diceritakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka bertawassul terlebih dulu dengan mengatakan Rabbana wasi'ta kullasyai'ir rahmatahu wa ilma. Ya Allah, Rahmatmu mu maha luas. Ilmu-Mu maha luas. Rabbana wasi'ta kullasyai'in. Ya Allah, Engkau mencakup segala sesuatu rahmatan wa ilma dengan rahmat dan ilmu. Sebagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala luas mencakup seluruh makhluknya. La yakhfa tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maha luas. Nah para malaikat bertawassul ketika mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan rahmat dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui siapakah yang beriman yang dari yang munafik. Siapa yang jujur daripada yang dusta. Dan Allah Subhanahu wa taala rahmatnya mahal was. tidak akan berkurang Kemuliaan dan kewibawaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mengampuni hamba-hambanya. Nah, maka ini juga pendidikan buat kita semua: ketika mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawassullah dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya. Maka kemudian para malaikat mengatakan, "Faghfir lillazina taabu wa attabau Maka ampunilah ya Allah orang-orang yang bertaubat. Karena awal atau uh, pembuka dari surat Ghafir ini pun juga demikian pada ayat ketiganya, "Ghafiri dzambi wa qaabilit taubi." syadidil La ilaha illa huwa ilaihi al Allah subhanahu wa ta'ala Ghafirul dhambi Mengampuni dosa-dosa Ibn Kathir rahimallahu ta'ala mengatakan Ghafirul dhambi Artinya mengampuni dosa-dosa Yang telah terdahulu Nah, bagi orang yang Bertaubat Adapun Nabi SAW sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla Nah, adapun kita perlu untuk bertaubat Dan taubat perlu kepada niatan Sehingga jelas Makanya syarat taubat al-azam Ada niatan kuat untuk tidak kembali pada dosa tersebut Syarat taubat yang lain juga adalah Menyesali perbuatan itu, maka harus ada niatan tidak dosa, ni banyak tapi tobate grambiang tobate borongan. Nam, tapi harus ada niat. Nam, kau taubi yang menerima taubat, mengampuni dosa-dosa yang akan datang. Nam, dosa-dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Juga 6 nah, diperlukan taubat ya, diperlukan taubat. Dosa yang lalu yang sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu akan diampuni kalau kita bertaubat. Kalau kemudian tergoda lagi oleh syaitanir rajim, nanti jangan lupa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyak beristighfar Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari tidak kurang dari seratus kali istighfarnya kepada Nabi ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun juga Allah Azza wa Jalla mengingatkan pada ayat ketiga dari surat Ghafir bahwa Allah syadidul iqab. Sehingga manusia seimbang, tidak terlalu besar harapannya, tidak lebih besar harapannya, lupa akan kerasnya hukuman Allah Azza wa Jalla. sehingga merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Allah syadidul iqab. Allah yang maha keras hukumannya. Zid tauli Allah Subhanahu wa taala yang memiliki banyak anugerah. Ya zid tauli Allah Subhanahu wa taala anugerahnya sangat banyak. <tuh> Makanya kemudian disebutkan karena Allah Subhanahu wa taala demikian memiliki anugerah yang banyak Dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. La ilaha illahu. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Ilaihil masir kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kembali. Ya. Maka kita kembali doa para malaikat Allah Subhanahu wa taala, "Faghfir lilladzina tabu Maka ampunilah ya Allah bagi mereka hamba-hambamu yang bertaubat. Maka bergembiralah, jangan berputus asa. Qul ya ibadiyalladhina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang menzalimi diri mereka sendiri dengan dosa-dosa, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni dosa-dosa semuanya Kalau tadi Syekh Abdul Aziz eh, Syekh eh, As-Subai Syekh Adil As-Subai Allah ta'ala mengingatkan ya, Bahawa kita tujuan di dunia Diciptakan adalah untuk Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah Dan orang tidak akan bisa melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya, kecuali kalau fokus untuk beribadah. Maka, ketika orang menjadikan fokusnya berdagang, bertani, bekerja di dunia ini, pasti dia akan mengurangi ibadah-ibadahnya. Nah, disitulah ada kekurangan-kekurangan kita. Nah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. maka harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbahagialah. Allah Subhanahu wa taala juga senang dengan hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia pula lah orang yang bertaubat didukung oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan didoakan demikian faghfir lilladzina tabu maka ambunillah orang-orang yang bertaubat yang tidak lain mereka adalah orang yang beriman yang tidak lain mereka adalah orang yang sudah berserah diri muslim maka ini termasuk dari keutamaan mereka orang-orang Islam adapun orang-orang yang zalim yang kafir justru mereka dapat laknat dari para malaikat ya 6 nah, mereka dapat laknat dari malaikat ulaiika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in 6 nah, orang-orang mujrim orang-orang yang jahat yang kafir setelah iman yang merubah-rubah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan laknat dari Allah dan laknat dari para malaikat bahkan manusia seluruhnya. Karena orang-orang yang muslim mukmin membaca Al-Qur'an nah, ya dan juga membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka memberikan laknat kepada orang-orang yang jahat. Nah, adapun orang yang bertaubat, orang yang beriman didoakan oleh para malaikat-malaikat yang agung yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faghfir lilladzina tabu Wattaba'u sabilak Dan mengikuti jalanmu Mengikuti jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Mengikuti jalan Allah berarti mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi Karena itulah salah satu fungsi diutusnya Rasul Sallallahu alaihi Wasallam Menjelaskan bagaimana jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Ditambahkan lagi doa-doa yang indah dari para malaikat waqihim azabal jahim. Jauhilah mereka, jauhkanlah mereka ya Allah dari azab neraka jahannam. Neraka yang gelap al jahim. Naam. Nah, jahim neraka jahannam dikatakan demikian karena terlalu gelap. Naam. Jauhkanlah mereka dari azab Al Jahim. Ditambahkan lagi doa mereka para malaikat, Ya Allah dan masukkanlah mereka ke surga Aden, surga yang tinggi yang Nabi saw melunjukkan bangunan surga Aden, istana-istana yang ada di sana, rumah-rumah yang ada di sana, satu batu batanya dari emas, satunya dari perak. Nah, kalau kita mau bekerja di dunia ini Meskipun mungkin gajinya paling banyak Dan seumur hidup kerja nggak akan dapat ya, Satu batu bata dari emas Satu dari perak Satu batu bata berapa kilo Silahkan dihitung Padahal satu rumah 6 kali 9 Berapa butuh batu bata situ tekan pikirannya Ngitung Tidak nyanda Nah, didoakan mereka oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Masukkanlah mereka ya Allah ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan. Bahkan tidak hanya mereka mereka saja, namun wa man min abaihim wa Orang-orang yang baik dari bapak-bapak mereka, dari istri-istri mereka, dan anak-anak mereka. Maka seperti dalam surat At-Tur, amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum." Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunannya dengan iman, maka kami akan gabungkan bersama anak keturunannya. Malaikat pun juga mendoakan mereka. Nah, sebagai kelengkapan kebahagiaan bagi mereka yang ada di dalam surga. Sebab nah, seandainya kita di dunia ini nginep di hotel bintang 5 bukan bintang 7. Ya. Yang paling tinggi kan bintang 5. Kalau bintang 7 itu berarti gentengnya bocor. Nah, karena lihat bintang tambahan di malam hari. Tapi kita nginep cuman sendirian, itu pun dibayari orang, ya, kayak yang sering saya lakukan, <laughs> bukan bayar sendiri. Nanti yang di rumah Ngkritik nginep di hotel nggak ngajak-ajak, nah, sehingga ya mau merasakan empuknya kasur hotel bintang lima saja sudah diomeli enggak apa tidak sempurna demikian juga orang yang di dalam surga seandainya dia mendapatkan tingkat yang tinggi namun anaknya di tingkat paling bawah istrinya hampir masuk ke neraka maka tidak akan bahagia yang seperti itu nah bapaknya bahkan mungkin masih di neraka karena dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka para malaikat mendoakan masukkan mereka semua beserta orang-orang yang baik dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, anak keturunannya ke dalam surga. Aden disatukan, dan memang Nabi SAW memberitahukan nanti ketika ada dalam surga perbedaan derajat dalam satu keluarga. Maka akan disatukan menjadi yang paling tinggi. Nam, tapi syaratnya sama-sama Muslim, sama-sama mukmin. Nam, ya demikian malaikat mendoakan orang-orang yang beriman. Nam, maka ketika kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah beriman dan kemudian mungkin kita ingat bapak dan ibu kita alhamdulillah mereka dulu juga salat. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan nanti di akhirat bisa dikumpulkan. Maka anak-anak kita juga kita jaga, istri kita juga demikian senantiasa dijaga imannya. Sehingga demikian nanti akan bersatu di akhirat nanti. Kemudian malaikat pun bertawassul lagi dengan menyebutkan innaka antal azizul hakim sesungguhnya engkau ya Allah dan yang maha perkasa yang maha perkasa artinya yang tidak akan ada yang mampu menghalangi apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah berkehendak untuk menyatukan mengangkat derajat si anak yang ada pada tingkat ke satu dari surga sedangkan bapaknya ada di tingkat 52 Misalnya tidak ada yang mampu menghalangi Allah Al Aziz Al Hakim Allah Subhanahu wa taala yang bijaksana. Nam, ketika kedua nama ini digabung, maka akan menunjukkan semakin sempurnanya nama Allah Subhanahu wa taala semakin indah keperkasaan diiringi dengan kebijaksanaan sehingga tidak seperti sebagian makhluk karena punya kekuatan tapi tidak bijaksana sehingga kekuatannya digunakan dalam kezaliman Allah Azza wa Al-Aziz Al-Hakim Bijaksana Meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Barkasa Tidak dihalangi oleh siapa saja ketika akan melaksanakan kebijaksanaannya Kadang-kadang manusia demikian punya kekuatan tapi tidak punya ilmu, tidak punya kasih sayang sehingga dia semena-mena. Nah. Atau sebaliknya, ya, punya kebijaksanaan tapi tidak kuat sehingga tidak bisa melaksanakan. Allah azza wa jalla, antal azizul hakim. Kemudian doa para malaikat lagi kepada mereka orang-orang yang beriman. Jauhkanlah mereka dari as-sayyiat Hal-hal yang menyedihkan Dosa-dosa dan lainnya Di dunia maupun di akhirat Para malaikat mendoakan mereka Waqihimus sayyiat Jauhkanlah mereka dari dosa-dosa Jauhkanlah mereka Dari berbagai macam kemaksiatan Karena kemaksiatan itu membawa kesedihan Di dunia ataupun di akhirat dan kemudian malaikat mengatakan wa man taqis yauma rahimtah. Barang siapa yang engkau lindungi dia dari kejelekan pada hari itu, pada hari kiamat, maka sungguh engkau telah rahmati dia. Itu adalah benar orang yang benar-benar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mendapatkan iman, yang mendapatkan Islam, yang mendapatkan hidayah untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla itu orang yang benar-benar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama az-zuhad mengingatkan kepada kita bahwa urusan dunia sudah selesai. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang kita Mendengar kabar melihat orang bekerja dua tahun, hasilnya kayak orang yang sudah bekerja dua puluh tahun. Tapi ada orang yang bekerja sudah tiga puluh tahun, hasilnya baru seperti orang yang bekerja dua bulan. Karena apa? Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, meskipun tentunya bukan berarti kita menghalangi dari ikhwan-ikhwan untuk bekerja semangat, tidak. Nah, tapi ketahuilah. hati kita jangan sampai mengarah ke sana. Naam. Ya, jangan sampai naam mengarah ke sana. Naam. Wa dzalika huwal fawzul azim. Dan kemudian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala wa dzalika huwal fawzul azim. Dan itulah masuk surga Aden dijaga dari kejelekan dimasukkan bersama keluarga ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosanya itu semua adalah al-fauzul azim apa arti al-fauzul azim semuanya sudah tahu kemenangan yang besar kesuksesan yang sebenarnya nah maka ikhwatiddin rahimani wa rahimakumullah Kemenangan adalah bagi orang Islam. Kemenangan bagi orang yang beriman. Kemenangan bagi mereka orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di dunia barangkali badannya dicabik-cabik ya, disiksa, dipotong-potong oleh orang-orang kafir, tapi ketika dia menjaga imannya, tetap istiqamah di atas imannya dia adalah orang yang berhasil, orang yang sukses. Nam, oleh karena itu, ya benarlah nam uh, apa yang telah dikatakan dalam surat Al Asr wal Asri innal insana Insan Khusrin Illa Amanu wa Amilu Salihat wa Tawasau bil Haki wa Tawasau bil Sabr. Kita akan rugi kalau kita tidak beriman. Kita akan rugi kalau tidak beramal saleh. Kita akan rugi kalau tidak berdakwah kalau kita akan rugi kalau tidak bersabar. Nah, maka ya itu adalah wasiat Allah Subhanahu Wa Taala yang dulu juga sering diwasiatkan di antara para sahabat Ridwanullahi Taala Alaihi Majmain di antara sesama mereka mengingatkan. Maka tadi ya Syekh Adil As Subayi mengingatkan bahwa Syekh Abdul Aziz bin Bas tidak henti-hentinya mengingatkan murid-muridnya yang murid-muridnya 6 tidak hanya enam ya para dokter udah lebih dari itu lagi tingkatannya nah orang-orang yang hadir meskipun yang hadir lain yang banyak orang awam juga ada ya tukang batu juga ada yang hadir ya tukang sembelih onta juga mungkin ada yang hadir jazar tapi kalau murid-murid yang khusus tentunya ya adalah enam orang-orang yang sudah para masyayih, para doktor dan di atasnya. Namun terus demikian diingatkan Wal asri innal fi khusrin illa amanu wa salihat, watawasau bilhaqqi, watawasau Yang dengan demikian sebenarnya dari sini kita tahu kemudahan Islam. Ya, kemudahan Islam. Makanya Naam ahabbuddin ila Allah al-hanifiyatus samha. Agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang condong kepada kebenaran dan as-samha. Syaikh al-Syekh mengatakan as-samha as, as sahlah al-muyassara. As-samha yang mudah dan ringan. Naam. Ya, tidak mesti menjadi pakar bahasa Arab, tidak mesti menguasai berbagai khilaf dalam ilmu fikih, Tidak mesti menguasai perbedaan-perbedaan dalam ilmu hadis, misalnya yang penting adalah kejujuran dari dalam hati. Bisanya baca Al-Fatihah dan beberapa surat dibaca terus, tapi jujur dalam hatinya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ketika ada waktu dan kesempatan belajar bahasa Arab, belajar baca Quran menjadi tambahan anugerah, ya tambahan pahala dari Allah Subhanahu. wa ta'ala Semakin tinggi ilmunya Diamalkan maka juga semakin Besar anugerah dan fadilah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka nah, Dari apa yang saya sampaikan Kita berharap mudah-mudahan Teman-teman semuanya Benar-benar mensyukuri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat Islam dan iman Dan mudah-mudahan Kita bisa menjaga ini ya Sampai akhir hayat kita sehingga kita menjadi di antara mereka orang-orang yang mendapatkan al-fauzul azim, kemenangan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Akhirnya kita cukupkan sampai di sini dulu, insyaallah nanti kita ketemu lagi Pada asar sebagaimana tadi dijanjikan oleh Syekh Adil as subaii uh, hafizahullahu taala. Subhanallahumma wa bihamdika syadalah nastaghfiruka wa natubiruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.